Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Putra 23. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan kami sepak bola bersama Andi Putra di tim Chelsea. Oke. Ya, oke guys, seperti biasa ada berita dunia ya. Di sini West Ham United tanpa syok ya, alias sangat frustasi karena dibantai Chelsea dengan skor 2-0 di pertandingan kemarin ya. Tuh pemainnya ya, sampai pening dia. Oke, sini mengatakan pertanyaan yang sangat kuat biasa oleh Chelsea ya, bisa membuktikan bungkam dari pelatihnya dengan hasil pertandingan 2-0. Mantap. Kemudian Brentford melawan Fulham United dengan hasil menang ya, yaitu skor tipis 1-0. Wah. Benar-benar 2-0 ya. Kemudian Aston Villa menang lagi melawan Brighton ya, dengan skor tipis 2-1. Oke, pertanyaan sangat luar biasa ya. Oke, si Sterling ya, mengatakan pemain yang sangat serba bisa ya, performanya sangat meningkat berkat ada karya si Andy. Oke, luar biasa Sterling, berikan kontribusi yang terbaik. Oke, di sini ada rival-rivalnya ya. Di sini Chelsea mendatangkan rival untuk menghadapi West Ham ya, dengan skor pantaian 2-0 di pertandingan kemarin. Benar-benar mantap. Oke guys, ini dia kita akan hancurkan menghadapi Carabao Cup ya di lawan ketiga ya. Ternyata Chelsea akan menghadapi Luton Town ya. Kemudian West Brom melawan Gillingham, lalu AFC Bournemouth melawan Manchester United, Maspilton melawan Bradford City ya. Oke, itu putaran ketiga. Nah, ini dia teman-teman pemirsa, di Jawa selanjutnya kita akan di Carabao Cup ya melawan Luton Town. Kemudian disusul oleh Premier League melawan Setan Merah ya, alias Manchester United nih. Pasti berat ya. Lalu apakah masih ada? Ya, masih ada ya. Ada 4 pertandingan melapi IPL ya, alias Liga Premier League. Yaitu Aston Villa tanggal 2 Oktober, tanggal 14 Oktober melawan Man City, tanggal 21 Oktober melawan Fulham, dan tanggal 28 Oktober melawan Burnley ya. Benar-benar ketat ya pertandingan kali ini. Oke guys, di sini dia melawan Carabao Cup ya, Chelsea akan main Luton Town ya. Dan ternyata Andy masih percaya sebagai pemain gelandang ya, dan sang kapten juga ya. Wah. Dan ternyata Luton Town menggunakan formasi yang sangat berat ya, yaitu 5-3-2 ya. Agak melebar sedikit ya, untuk bisa mempertahankan posisinya. Bahaya nih, dan sangat susah ditembus. Ayo kita berikan dukungan pada si Andy, harus bisa mengalahkan tim Luton Town di pertandingan kali ini. Langsung saja kita ke premes. Let's get it, bro. Oke teman-teman pemirsa, kita akan saksikan pertandingan itu tadi Carabao Cup lawan ketiga antara Chelsea melawan Luton Town di Stadion Stamford Bridge ya, ada stadion tuan rumah. Oke, masih soal ya kiper legenda yaitu Peter Cech ya. Oke, Andi Putra, berikan penanggian terbaik untuk tim Chelsea tersebut. Oke, ini dia, match ratingnya 8,5%, dapatkan 2 gol, bermain dribbling sebesar 40%, harus sukses. Oke, kalau begitu, kita akan coba ya. Baiklah teman-teman sekalian, ini dia, babak pertama bola dari Luton Town ya. Oke, tampaknya dominasi serangan berbahaya sekali. Tapi ini sangat berbahaya, jangan sampai terjadi loyo. Oh, baik sekali potong bola. Ya, oke Thomas Partey, aduh dibobok dong, di tackling dia ya. Oke, harus konsentrasi, baik sekali kita lihat sama-sama James, hati-hati James. Oke, alamak, masuk ke situ dong. Aduh, masuk ke situ sih. Oh, handsball kah? Oke, ternyata benar ya. Dan menghasilkan tendangan Gorky untuk corner kick untungnya atau Vicky. Kita akan lihat bersama Hakim Ziyech ya, yang akan melakukan distribusi. Baiklah, apakah dengan Hakim Ziyech umpannya bisa matang? Kita akan saksikan bersama di sini ya. Pemain sama Loko Nibu yang menghasilkan tendangan corner kick, angkat bola. Luar! Kedua dong, Andi. Oke. Ya, baik sekali. Aduh. Gepet! Terlalu pelan. Astaga. Nanti perwakilan ya. Oke, bolehkan pendek saja. Kemana ke tujuh? Oh, angkat bola. Thomas Partey. Oke. Masih aman ya. Oke, bagi saya. Aduh, lalu lapak ya. Ya, jadi sekali. Aduh. Oh my God. Oke. Nah, aduh. Potong dong. Bisa begini. Angkat bola lagi. Astaga, bahaya. Oh, baik sekali. Bagi.
puterin lagi. Andi, oh my god, baik sekali. Ya ya ya, aduh, 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 aduh. Oke, ah, kaya banget. Nah, aduh, umpannya bisa begini dong, pada udah bermain bagus. Oh tidak, bermain, oh cukup potong bola juga ya. Oke, bagi Gandhi, Andi, hati-hati. Awas, aduh, umpannya benar-benar susah ya untuk menembus timah pertahanan berbahaya sekali. Oh, oh my god, ah, ngopsen kah? Oh, nampaknya kena handsball lagi ya. Oke, kita akan lihat bersama ya, karena tadi kena tangannya. Dan kali ini menghasilkan tendangan free kick ya. Thiago Silva dijadikan kapten lagi. Dia menjadikan sang kapten pada Andi ya. Apakah ini melakukan percaya tinggi? Oke, angkat bola. Dua. Oke, aduh, umpannya. Astaga, pada ada ke situ. Bahaya. Oh, aduh, bahaya. Oh, no. Baik sekali. Sudah mulai Andi, mode marup. Andi. Aduh. Sangka di luar ya. Oh, tidak. Kembali ke belakang dulu. Eh, apa Anda main tackling? Oke, terpaksa belum main aman dulu. Sangat ketat banget pertahanannya. Awas. Pelan di belakang. Baik kali. Bagi cepat. Oke, jomble! Akhirnya. Dan are you ready? Shoot! Selebrasi Ronaldo ya. Benar. Oke, kita di replay. Tidak offside ya oleh si Andi. Langsung bisa lepaskan gol pertama. Lihatlah ini tembakan yang begitu dekat ya. Langsung bisa mengoyakkan kiper dari Luton Town ya, Town ini. Akhirnya rampar lagi dan lagi petuk tangan pada si Andi ya. Luar biasa. Oke, teman-teman bisa dimanapun ada berada. Skor jadi 1-0 untuk lawan tim Chelsea. Oh, baik sekali. Benar-benar profesionis ya. Oke, konsentrasi yang lebih tinggi Andi. Oke, atas kosong. Aduh, malah ke situ dong. Astaga. Itu dapat James. Oke, terpaksa harus cari ruang kosong ya. Karena pertahanan itu sampai kita ketat ya. Oke ya. Aduh, alamak. Masa umpanya begitu dong. Astaga, hati-hati. Jangan loyo. Sudah kita perlu. Oke. Ya. Hati-hati. Nah, kasih ini kepada Sterling. Oke. Ya, Jason. Oke. Aduh, offside dong. Astaga. Ya, Kim Jie. Pada jangan offside. Sudah kosong tuh buat kamu. Astaga. Kita di replay. Ya, sudah luar biasa ya. Hakim Jie tidak mundur. Dan offside. Pada yang memasuk untuk 4-0 ya. Sayang sekali. Dan menghasilkan goal kick. Angkat bola. Berduel. Oke. Mana berduelmu? Astaga. Rumah partai. Oke. Bahaya. Lagi teman-teman. Awas. Konsentrasi. Jangan sampai kebobolan. Hati-hati. Gocek-gocekannya. Awas pertahanan. Jangan loyo. No. Masih sisa di save oleh kiper Bung. Pelatih Tonton ya. Tampak lagi tegang di sana ya. Oke, dan menghasilkan tendangan penjuru. Ada Tirens Bot, angkat bola, berduel. Oh my god, hampir saja. Oke, masih ke sini. Oh, kederasan ya. Oke, main Tonton ya. Masih disorot oleh kamera main karena para supporter lagi memegang shell ya. Dan menghasilkan tendangan free kick tentunya atau goal kick ya. Oke, kiper langsung dia pendek ke atas ya. Oke, hati-hati sekali. Terpaksa memain mundur dulu. Baiklah. Waduh, pressing. Bagi ke sini. Nah, awas. Ya ampun, Sterling. Padahal aku masuk umpan yang bagus, tapi offside. Ya, elah, sabarlah. Kita di replay. Bagaimana yang terjadi ya? Tuh, padahal dia masuk umpan Sterling, tapi terlalu maju. Ya, elah. Harus sabar. Cari pintaran. Oke, angkat bola. Berdua. Aduh. Ya ampun lah, berduel lagi. Oke, aduh, kesini. Seperti ini. Bayar. Perisa kena. No, jangan sampai. Kosong. Tidak. Ya ampun, kenapa pertandingan loyo? Aduh, bisa-bisanya diperkosongkan di pertahanan samping ya. Kita di replay. Apa yang terjadi? Tuh kan pemainnya tidak mau kawal pemain satu lagi. Ya Erla langsung kebobolan. Ampun. Oke teman-teman, bisa dimanapun ada berada. Skor jadi satu sama untuk pertandingan ini. Pertandingan yang harus fokus ya. Jangan terlalu fokus dengan bola. Ingat, fokus dengan situasi lapangan seperti Messi. Oh my god. Oke, kita akan berharap dia boleh ada kecelahan. Baiklah, Andi. Nah, aduh, dipotong. Aduh, ya ampun. Oh my god, padahal dia masuk dipotong ya. Berduel. James ya. Aduh, gak bisa sampai berduel. Bahaya. Rasa gak enak. No. Aduh. Gak bisa berduel.
Oke. Hey, baik sekali James, langsung potong. Ayo, jangan fokus yang bola, fokus dengan apa? Fokus dengan situasi lapangan. Ayo. Bagi ke saya cepat, jangan lama mikir. Aduh, my god. Oke. Ya. Ah, lapar banget. Masa bermain. Ah, masih ke belakang dia. Oke, Jie. Ah, baik sekali. Jablek. Aduh. Wah, kipernya sudah mulai berhasil ya. Oke, tampaknya ini melampar lagi mungkin itu sih pada pemainnya ya. Untuk bisa menghancurkan pertahanan lucu-lucu yang betul-betul rapat, harus bisa memainkan lebih agresif dan menghasilkan tendangan penjuru. Angkat bola, duel. Oh my god. Oke, ada si Andi. Ada di jangan offside. Jangan lagi offside. Oke, balik ke belakang, passing. Oh my god, aduh, passingnya bisa begini dong. Oh tidak, hati-hati. Fokus, tahan. Oh, bahaya banget. Oh my god. Aduh, lupa. Untung saja di blok Thiago Silva. Oke, kembali ke Jens Chelsea. Naira, masih 1-2 ya. Begitu rapat banget pertahanan tim Brighton. Yang begitu sangat kuat banget. Oke, hati-hati. Ya! Pintar ya. Udah mulai tahu ya. Oke, tambah waktu 3 menit ya. Oh, tidak. Untung saja. Oh, dan ternyata babak pertama berakhir. Ya ampun. Oke teman-teman pemisah, kita kelanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke teman-teman pemisah, kembali ke babak kedua. Bola kali tim Chelsea ya. Teman-teman unggul ya, satu sama. Yang tidak terduga-duga, Andi lagi berusaha keras untuk membutuhkan pertahanannya. Kita masuk ke pertandingannya. Oke, Thomas Partey, Andi. Ya, 1-2. Oke, ada di bawah, baik sekali. Oh my god, sangat dua rapat. Oke, bagi-bagi sini saya kosong nih. Oke, jebret. Aduh, diblok dia. Itu dia pertandingan sangat kuat banget untuk tim Luton. Oke, aduh, ya ampun. Bisa begini. Oh, bahaya. Jangan loyo, please. Oh my god. Oh, bahaya. No. Untung pelan ya. Oke, kiper. Mandzukic, mana ikut tuh? Lemparkan saja. Oke, pada steering. Sini, saya kosong. Oh my god, ikuti satu pemain. Aduh, bahaya banget. Oke, Jackson. Awas Jackson, jangan lupa ke atas. Kosong nanti. Oke, iya, awas ya, enggak mengganggu. Aduh, what the hell is ready? Apa Anda? Oh tidak, awas. Aduh, ruwet. Pemainnya, kenapa loyo? Oh tidak, no. Jangan sampai. Aduh, untung saja di blok. Oh my god. Oh, apa itu? Aduh, steeringnya cedera, bong. Mungkin karena selesai yang tidak terduga-duga ya. Ah, wasit. Padahal itu udah pelanggaran ya. Tapi membiarkan saja steering sampai kesakitan, bu. Astaga, kita di replay bagian sejati ya. Wasitnya kurang lihat ya, itu udah cedera tuh, sakit udah. Astaga. Oke, pergantian pemain ya. Ungkuku akhirnya dikeluarkan. Akhirnya dimasukkan, sorry. Dan menghasilkan tendangan gitunya. Baiklah, kita akan lihat sama-sama berapa kita korbankan si Sterling. Baiklah, kita akan masukkan ini ya. Oke, Tottenham mulai, hati-hati. Oke. Bagi belakang. Ah, nantap. Aduh, jangan terburu-buru. Oke. What the hell? Gila gak tuh? Oke, jambret. Aduh. Lupa kesini ya. Dan menghasilkan tendangan corner kick untuk Hakim Ziyech ya. Oke, ayo Hakim Ziyech, berikan semangat pada timnya. Dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Hakim Ziyech. Oke, kemarin itu angkat bola, duel. Gak duel pula. Oke, masih dapatkan Andi. Passing. Cepat. Jangan lama. Oke, aduh. Pertahanan begitu kuat ya. Sangat susah dibobol. Oke, berapa bisa ini dapatkan mesin golnya. Hati-hati sekali. Awas, fokus. Oh tidak, langsung ke bawah dia. Oke, aduh. Jangan terlalu maju pertahanan. Bahaya. Gua jaga nih. Gak boleh kasih uang. Oh tidak, baik sekali. Lagi. Masih ke situ. Aduh, baginya ke atas, bukan ke bawah. Aduh. Ya ampun. No. Jangan sampai. Untung selamat ya. Oke, berikan pendek saja. Pasingkan James. Oke, Thomas Partey. James, hati-hati James. Jangan terlalu egois. Oke, hati. Oh, sini, bagi ke saya. Nah, kasih ini, kuku. Kuku, ya elah. Terlalu lama memikirnya. Astaga, hati-hati. Wah, bahaya banget. Berasa gak enak. Awas, Thiago Silva.
Aduh, mana dong, Mbak? Astaga. No. Untuk selamat. Bagi-bagi cepat sini. Oke, now Wan. Aduh. Kita berlapat ya petang itu, Tuan. 1 2. Oke. Ah, tahu banget. Oke, masuk bawah. Baik sekali itu apalagi. Ya, aduh stamina-nya. Astaga, Adi. Ah, oke. Jadi! Akhirnya. Dan ayo ready. Asing asing sini. Kita di replay. Bagaimana Adi luar biasa yang jadi 2-0. Mampu bisa membungkam keeper dari Tuan Bung. Lihat lah ini, pertandingan begitu lapat ya. Langsung dia gentar. Risa dapatkan gol comeback di sini. Lampar lagi. Langsung mulai jatuh cinta ya sama si Adi. Oke, pengganti pemain ya. Thomas Partey ya, dengan dikeluarkan di dekat Enzo Fernandez ya. Oke, teman-teman bisa di mana pun anda berada, skor jadi 2-1 ukuran tim Chelsea. Oke, ini dia hasil comeback ya, tetapi belum langsungnya belum aman. Masih ada waktu, harus bisa mempertahankan angka ini, jangan sampai loyo. No. Baik sekali Andy, langsung menekling, hati-hati. Aduh, saya 2-0. Sini, bagi-bagi, cepat, bagi ke saya. Nah, 1-2, aduh, ya. Umpan Andy, astaga. Oh my god, bahaya, jangan pertahankan loyo. Awas, juga gak jaga. Aduh, kosong. Tidak. Masih selamat ya. Oh my god. Oke, pergantian pemain. Alaujo kali ini keluarkan, digantikan pemain Lasbury ya. Oh my god. Apakah ada yang cerah kami perhati si Lusonton? Apakah ini bisa menjadi senjata? Oke, dan menghasilkan gol kitunya. Angkat bola ke atas, James. Aduh, benar-benar bahaya. Apakah lebih baik bertahan atau masih menyerang? Mungkin karena bersih ada harapan tuh bisa menyerang. Oke, Andi, hati-hati. Oh, sangat rapat banget Andi lagi. Ah, baik sekali. Oke. Ah, baik sekali. Cepat, atas. Aduh, ya elah, ampun lah. Oh my god. Langsung angkat bola. Siapa di sana? 7 berdua. Mana kemana? Oh tidak. Baik sekali rumputan bola. Oke, bagi. Ah, bagi. Oke, aduh. Aduh, sayang sekali Bung, padahal belum masuk untuk umpan. Tapi pertanyaan begitu lapat. Oh, bahaya banget. No. Baik sekali James. Oke, lagi kontraten mulai. Ya ampun, malah ke belakang. Oh my god, hati-hati. Oh, sudah menit 84 ya. Apakah BB bertahan? Oke, nah Akinjie, maju. Akinjie, cepat, di dalam waktu lagi. Ya, aduh, tidak dijaga dong. Gila enggak tuh. Sangat kesulitan banget, harus kamu bongkar pertahanan lagi. Oh my god, bahaya. Hati-hati, jangan loyo. Fokus. Mendem. Baik sekali. Berdua lagi. Oke. Ah. Maju. 4. Demi itu sterling. Ayo, maju. Ayo, Jie. Hati. Oh my god. Oke, pasal pemain aman. Oke. Jare. Akhirnya. Kuku. Langsung bisa memberikan penyerang dramatis skor yang sangat telak ya. Bisa langsung membawa terancurkan pertahanan tim Sultan Bek. Itu lapat di pertahanan tadi. Bisa langsung membawa supporter di sana bergirangan. Kita di replay. Bagaimana Kim Jie umpan pada Andi lagi bagi Jie. Langsung menyelesaikan tenang. Langsung dapatkan gol ketiga. Lihatlah ini. Kuku langsung bisa memberikan kontribusi terbaik kepada timnya. Mantap, akhirnya Ong Kuku tidak mau kalah ya dengan si Andi. Dapatkan golnya. Oke, pergantian pemain ya. Benci Wall dikeluarkan, digantikan Ares Grimaldo. Oke, ini adalah senjata terakhir. Baiklah teman-teman, bisa dimanapun anda berada, skor jadi 3-1 untuk ganti Chelsea. Oke, tahapannya ini harap pertahanan. Oh my god, dapat. Oke, Andi baik sekali tackling. Baiklah, cepat. Tinggal waktu tambah 2 menit dan ternyata akan sebentar lagi habis ya. Oke, mungkinkah ini adalah senjata terakhir? Hati mak. Oke, cepat kuku. Ya elah, mak ke belakang. Oke, Hakim Jie. Oke, jebol! Wow, Andi! Are you ready? Apa anda langsung bisa dapatkan gol yang sangat dramatis, sangat luar biasa? Wow! Dan ini dia, selebrasi Cristiano Ronaldo. Dan ternyata babak kedua berakhir. Langsung memberikan dua biasa si Andi ya. Yang ini dia,
Hasil main on the Messi Andi ya. Ini dia sang kapten Andi akan menjadi ganas di pertandingan selanjutnya. Oke, ini dia match ratingnya 9,1 ya. Bermain 94 menit, 3 gol, tidak ada asis, 25 passing pass dan berlari sepanjang 15,4 km. Mantap. Oke teman-teman pemirsa, ini berjalan hasil perjalanan Karimo Andi Putra bersama tim Chelsea menghadapi Luton Town. Kalau bawa lawan ketiga ya, benar-benar luar biasa Andi ya, di menit-menit akhir langsung berisikan semangat ya, benar-benar tidak terduga. Oke guys, di video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ya perjalanan Andi Putra bersama Chelsea. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video pertandingannya sampai akhir babak. Semoga teman-teman yang tonton terasa terhibur, seru, dan enjoy. Oke, dan seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe channel Putra 23. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka dengan pertandingannya yang sangat seru dan sangat efisien, dan kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Bye-bye.